Ya, capaian terbesar sebenarnya kita mempercepat seperti semua di infrastruktur. Kita mempercepat upaya-upaya sosial dengan memberikan banyak program sosial kepada masyarakat. Memang walaupun dalam kondisi sekarang itu ya agak kita ini dilematik. Awalnya waktu kita pemerintah harga komoditi turun, ya kan? Sehingga pendapatan kurang, tapi defisit bisa dijaga. Sekarang ini harga komoditi naik, tapi impor kita naik juga. Jadi boleh dibilang selama 4 tahun itu akhirnya semua ada positif negatifnya, seperti itu. Tapi kita menjaga dalam tahun terakhir ini, ya pemilu ini atau harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga ekonomi kita jaga supaya tidak goncang begitu. Terjadi ekonomi dunia terjadi perlambatan, kita juga tidak semuanya target itu bisa dicapai. Tidak semua target bisa dicapai. Saya tidak melihat ada isu HAM yang besar pada dewasa. Apa yang menurut Anda isu hak asasi manusia yang... Oh, itu sih ya itu tidak bersifat umum ya. Bersifat ya kita tidak tahu, tapi bukan hanya isu novel yang begitu. Kennedy yang hebatnya Amerika dengan segala macam peralatannya sampai sekarang tidak jelas siapa yang tembak dia. Padahal apa kurangnya Amerika dengan segala macam komisi dia buat. Tidak ada kesimpulannya siapa yang bunuh Kennedy. Jadi juga tidak semudah itu juga kalau memang ribet persoalannya. Ya sebenarnya dalam kasus HAM itu ada yang diselesaikan, tentu ada juga yang pending. Seperti kasus yang lama itu Trisakti sehingga masih selalu ada kamisan di sini di depan. Ya memang tidak mudah untuk mengetahui siapa yang apa itu pelaku dalam suatu suasana puluhan ribu orang di situ kan waktu ya walaupun sudah diuji di Kanada macam-macam peluru-pelurunya macam-macam ya. Tapi ya tentu ada juga kelambatan-kelambatan, kekurangan-kekurangan. Tapi pada dasarnya di Indonesia kalau dibanding dengan negara lain, kita jauh lebih baik. Contohnya saja di pemilu ini. Kalau di Filipina tidak meninggal 50 orang, 60 orang, bukan pemilu namanya di Filipina kan. Wali kotanya sudah berapa yang meninggal? Sudah 3 kan. Di Pakistan, di Thailand, sampai sekarang tidak pemilu-pemilu. Di Malaysia yang terjadi begitu, apalagi di Pakistan. Coba dibandingkan. Jadi sesuatu baik buruk, lihat perbandingannya. Kita jauh lebih baik daripada pembicara HAM, apa yang terjadi. Di Filipina dan tembakin berapa ribu orang kan? Oleh Duterte itu, tapi tetap aja itu di tempat lain seperti itu di Myanmar terjadi begitu. Jadi kita ada kekurangan kita, tapi alhamdulillah dibanding dengan negara-negara di ASEAN ini saja, kalau jangan tahu saja jauh lebih di Timur Tengah mau apa ini sana. Jadi kalau Amerika itu selalu menanya HAM-HAM, berapa juta orang dia bunuh di Timur Tengah dengan bom-bomnya segala macam. Ya tergantung kasusnya kan. Seperti saya katakan tadi, kasus yang sudah hampir 20 tahun itu gimana caranya jadi buktinya. Sudah hampir 20 tahun kan kasus yang lama itu artinya kan. Karena tidak ada pelanggaran HAM yang berat
selama 20 setelah reformasi kan semua terbuka. Tapi 20 tahun yang lalu gimana caranya? Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa karena dalam hal penyelesaian cepat itu karena memang tidak mudah sekali mencari bukti peristiwa Lampung 20 tahun yang lalu, mencari bukti peristiwa Tanjung Priok 20 tahun lalu. Ya sudah, mungkin saya kita pakai prinsipnya Mandela, forgive but not forget. Ya, artinya Mandela bukan hanya Mandelanya kan, tapi peristiwa seluruh diskriminasi yang terjadi, apartheid yang terjadi di situ. Itu kan semua pelanggaran HAM. Itulah tidak mudah saya bilang. Yang peristiwa yang lama-lama tidak bisa, apalagi yang terjadi pada zaman itu. Di mana otoriter berjalan, itu tidak bisa mencari bukti lagi. Semua bukti dihilangkan, bagaimana caranya? Banyak, hah? Kemudian menyelesaikan itu. Musuhnya yang menghalangi penetapan. Ya, saya tidak tahu itu. Itu masalah mereka sendiri. Tapi novel sendiri semua biaya yang dibiayai oleh pemerintah, ya kan? Dan itu bekerja kembali, ya. Tinggal kriminalnya yang kalau kita anggap itu kriminal kan pasti kriminal ya. Yang terjadi yang belum selesai. Kalau dari sisi novel sendiri, ya di treatment luar biasa. Ada nggak orang yang berobat kemana-mana dibayar oleh pemerintah? Tidak ada, terkecuali novel. Gitu. Pak, mungkin untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu, kalau itu dibawa ke pengadilan akan sulit sekali ya dalam hal misalnya pencarian bukti dan sebagainya. Tapi apakah ada opsi lain penyelesaian di luar pengadilan, misalnya dengan merekonsiliasi? Persoalannya rekonsiliasi siapa dengan siapa? Dengan siapa dengan siapa dulu? Kalau ada kelompok yang terjadi, katakanlah apa yang terjadi di Ambon, Poso, kita rekonsiliasikan. Ada juga rekonsiliasi di Poso, Ambon, Aceh kan rekonsiliasi termanya. Kemudian ada amnesti. Kita jalani, kan? Kita jalani. Gitu. Karena Komnas HAM juga sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi sudah cukup lengkap. Tapi nyata sebenarnya jaksa terus-menerus dimentalkan. Ya memang rekomendasi Komnas HAM, tapi tidak menunjuk siapa-siapanya, kan? Prinsip-prinsipnya tidak mengatakan siapa pelakunya ini, tidak, kan? Tidak ada. Tapi sekali lagi, yang begini cepat kita bandingkan aja. Apa yang terjadi di Amerika? Mana lebih pelanggaran HAM yang terjadi oleh Amerika? Kenapa dia bom Irak tanpa salah Irak? Apa salahnya Irak dibom habis-habisan? Berapa juta orang meninggal di Irak? Berapa juta orang mengungsi di Syria? Itu semua bom Amerika. Ngapain mereka negara barat itu mau tuduh-tuduh kita macam-macam untuk satu orang padahal dia jutaan orang dia bunuh? Negara barat yang contohnya sangat bicara HAM-HAM kalau kita tidak, apa-apa yang dia buat. Ya kan? Jadi kita harus adil juga melihatnya bangsa ini dengan dibandingkan apa yang mereka buat dibanding apa suara mereka. Belum kita bicarakan itu. Ya kan, kalau itu di Papua itu kan lebih banyak pelanggaran dilakukan justru oleh pihak separatis dibanding dengan polisi. Polisi kan selalu membalas saja. Tidak ada, coba lihat semuanya. Tembak tentara, baru kemudian dikejar. Tidak ada operasi besar-besaran tentara itu. Apa yang terjadi di Poso? Semuanya dia menyerang tentara, menyerang rakyat, baru dicari. Tidak ada sebaliknya, kan? Di mana ada sebaliknya? Negeri ini, enggak. Ya, seperti katakan tadi, forgive but don't forget.
ikut karena energi berapa pun kita anukan tidak bisa dicapai 20 tahun lalu itu siapa yang pelakunya kan. Bagaimana caranya? Bahkan contoh Munir. Munir itu sudah di penjara si Polri Kapus. Bahwa orang masih curiga, ya curiga tapi artinya sudah ada yang mengaku pelakunya kan. Polri Kapus sudah dapat 15 tahun. Iya terserah keluarga masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan pendapatnya. Iya. Tapi pemerintah telah berusaha sebaiknya. Tentu melanjutkan program yang sudah jalan sambil menjaga ekonomi kita ini stabil. Nah ini tidak karena tidak bisa dua dalam keadaan sekarang hari ini dalam krisis ekonomi dunia yang begini tidak bisa tetap menjaga pertumbuhan sambil stabil kan ya mesti ada yang tidak bisa lagi kita berpikir oke kita tumbuh 6% di samping itu kita stabil tidak bisa lagi karena pilihannya ialah menjaga defisit itu tidak tinggi mengurangi utang supaya stabil, jangan melanggar aturan. Nah, tanpa itu kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Maka ya harus disinkronkan antara pertumbuhan dan stabilitas. Nah, ini bukan pekerjaan mudah ini. Bagaimana tingkatnya sehingga jangan boleh aja apa yang dibuat seperti Turki. Dia menjaga pertumbuhan, tapi akibatnya defisitnya tinggi, utangnya tingginya jeblok. Tapi kalau kita tidak ada tumbuh juga dengan jumlah yang katakanlah moderat 5%, maka masyarakat juga tidak bertambah kemakmurannya. Tapi kalau tumbuh hingga inflasi naik kayak di Turki, ya itu bahaya juga pendapatan real masyarakat turun. Jadi menjaga stabilitas itu. Ya itu banyak soal pendidikan harus jadi menjaga tingkat pendidikan skill masyarakat sehingga selalu kita sekarang memajukan pendidikan vokasi contohnya karena kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pekerjaan atau menurunkan pengangguran dan kemiskinan orang bekerja harus punya cukup pengetahuan dan punya cukup latihan. Dia mengambil impact contohnya daripada kejadian-kejadian di banyak di negara lain. Apa yang terjadi tadi perang dagang ini, mari kita ambil kesempatan lebih baik ke situ sehingga kita menandatangani perjanjian-perjanjian dagang dengan Australia, dengan Eropa nanti pada waktunya mungkin bulan ini ya Australia.